Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Dan di dalam Surat As-Sad ayat 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzkur Ismaila wal yasa'a wa Dzulkifli wa kullum minal akhyar. Salah satu daripada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam dua ayat itu adalah Nabiullah Dzulkifli. Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syadzili di dalam kitabnya Nailur Raja Syarah Safinatun Najah menyebutkan daftar nama 25 nabi yang wajib untuk kita ketahui secara terperinci satu persatu namanya. Tetapi di situ tidak disebutkan nama Dzulkifli. Tetapi beliau mengatakan kemudian waqila zida Dzulkifli. Ada pendapat mengatakan salah satu daripada 25 nabi yang harus kita ketahui namanya yaitu Nabiullah Dzulkifli. Hadirin Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang para ulama berbeda pendapat di dalam status Dzulkifli alaihi salatu wassalam. Di situ paling tidak ada 5 pendapat tentang Nabiullah Dzulkifli alaihi salatu wassalam. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan innahu kana nabiyan, bahwasanya Dzulkifli adalah termasuk daripada salah satu nabi. Pendapat yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya yang dimaksud Dzulkifli di sini adalah Ilyas. Jadi Nabiullah Ilyas itu adalah Nabiullah Dzulkifli. Itu pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya Dzulkifli itu adalah Zakaria. Pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya yang dimaksud Dzulkifli adalah Yusha bin Nun. Pendapat yang terakhir yaitu pendapat daripada Al-Imam Abi Musa. Beliau mengatakan bahwasanya Dzulkifli adalah bukan salah satu daripada nabi, tetapi kana rajulan salihan. Dzulkifli adalah salah satu daripada manusia biasa, manusia yang soleh yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena amalannya sehingga namanya disebut sejajar dengan nabi-nabi yang lain. Disebutkan dalam ayat tadi wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Jadi nama Dzulkifli tadi itu meskipun bukan daripada nabi, tapi disebutkan sejajar dengan nama nabi yang lain, yaitu Nabi Ismail, Nabi Idris dan Dzulkifli. Kenapa? Karena sebab amalannya. Apa amalannya? Kullum minas sabirin. Semuanya tadi itu adalah termasuk orang-orang yang bersabar. Memang hadirin Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dengan sabar manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna a'immatan minhum
waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka, siapa mereka? Yang dimaksud mereka itu adalah para nabi, para aulia. Dijadikan apa mereka? A'immatan, dijadikan para imam, dijadikan para pemimpin. Kenapa mereka dijadikan? Kenapa mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Bersabar atas apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid memberikan cerita atau menceritakan yang disebutkan dalam kitab tafsir As-Sirajul Munir tentang asal-usul pemberian nama Dzulkifli. Jadi pemberian nama Dzulkifli itu ada sebabnya, ada asal-usulnya. Yang disebutkan salah satunya di dalam kitab tafsir Sirajul Munir. Al-Imam Mujahid menyebutkan di dalam kitab itu bahwasanya ketika Nabiullah Ilyasa alaihi salatu wasalam sudah tua, beliau ingin memiliki penerus di dalam meneruskan dakwahnya. Maka beliau Nabiullah Ilyasa mengumpulkan orang-orang pilihan, kemudian beliau mengatakan, siapa yang siap untuk menerima daripada tugas-tugasku, aku akan memberikan tugas paling tidak 4 kepada mereka. Siapa yang siap meneruskan, maka aku akan mengangkat dia menjadi pemimpin dan penerusku. Apa 4 tugas daripada Nabiullah Ilyasa? Yang pertama, yasumun nahar, setiap harinya berpuasa. Yang kedua, wayaqumul lail, malam harinya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaqdi bainan nas, menjadi hakim di antara umat manusia. Yang keempat, tugas itu adalah wala yaghdab, dan pintar bisa menahan emosi dan amarah, tidak mudah marah. Maka ada salah satu pemuda, salah satu seorang laki-laki mengangkat tangannya yang mengatakan kepada Nabiullah Ilyasa, saya siap wahai Nabiullah Ilyasa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Maka diberilah kesempatan kepada pemuda itu untuk melaksanakan tugasnya. Hadirin Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat tekad pemuda yang luar biasa, tentu musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan musuhnya kita semua yaitu iblis tidak tinggal diam. Iblis tadi itu ingin menggagalkan daripada tekad pemuda tersebut. Suatu saat iblis datang ke pemuda tersebut di waktu istirahat. Jadi si pemuda tadi itu tidak punya waktu istirahat kecuali di siang hari. Di siang hari yang kita sebut dengan waktu qailulah, waktu tidur sebentar di siang hari untuk membantu agar supaya bisa lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis tadi itu datang di waktu istirahatnya, mengetok pintu di rumah pemuda tadi itu. Diketok pintunya. Kemudian si pemuda mengatakan, si hakim tadi itu mengatakan, siapa di pintu? Maka iblis yang waktu itu menyerupai seorang manusia mengatakan, Syekhun kabir, dhaif. Aku adalah orang yang sudah tua, yang lemah, madzlum, yang sedang terdolimi. Maka dibukakan pintu oleh si hakim tadi. Ketika dibukakan pintu, si hakim mengatakan, ada apa gerangan, wahai syekh? Maka si syekh tadi itu mengatakan, aku sedang didolimi. Kemudian cerita perkaranya sangat panjang, sehingga menghabiskan waktu istirahat bagi si hakim tadi itu. Kemudian setelah cerita panjang,
si hakim mengatakan kepada si syekh, wahai syekh, nanti di sore hari ketika aku sudah duduk di tempat pengadilan, maka datang, silahkan datang untuk saya selesaikan daripada perkara Anda. Di sore hari ketika si hakim sudah duduk di tempat pengadilannya, si syekh tidak ada datang. Ditunggu sama si hakim, tidak ada datang si syekh. Sampai besok paginya, ditunggu, tidak ada datang. Kemudian ketika sudah waktu masuk di siang hari, ketika sudah waktu untuk istirahat, datang itu si syekh. Maka si hakim mengatakan, wahai syekh, bukankah saya sudah mengatakan kepada Anda, ketika saya duduk di tempat pengadilan, maka silahkan untuk datang ke tempat saya, sehingga saya bisa menyelesaikan daripada perkara Anda. Kemudian si syekh mengatakan, wahai hakim, musuh saya ini, orang yang mendzalimi saya ini, begitu kejam, begitu keji. Dia kalau tahu saya membawa perkara ini kepada Anda, mereka akan takut. Tetapi ketika Anda sudah keluar daripada tempat pengadilan Anda, mereka akan terus melakukan kedzalimannya kepada saya. Kata si hakim, tidak, saya akan memandu Anda. Maka setelah si syekh tadi itu berhasil menghabiskan waktu istirahat si hakim, maka si syekh pergi. Di sore hari si hakim duduk kembali di tempat pengadilannya dalam keadaan ngantuk. Tentunya waktu satu-satunya yang digunakan untuk istirahat sudah habis dan lewat. Karena si syekh tadi itu memang sengaja untuk mengadu kepada itu hakim di waktu istirahatnya. Di esok hari, si hakim mengatakan kepada penjaga yang ada di rumahnya, wahai penjaga, jangan biarkan satu orang pun yang mengganggu saya di waktu tidur saya, karena saya ngantuk berat. Karena itu adalah waktu satu-satunya saya istirahat. Setelah waktu siang masuk, si syekh tadi itu datang lagi, mengetuk pintu rumah si hakim. Di situ ada penjaga yang tidak mau membukakan pintu daripada si hakim, karena sudah ada pesan dari si hakim untuk tidak membukakan pintu bagi siapapun. Setelah si syekh tadi itu tidak bisa untuk bertemu dengan si hakim, maka si syekh tadi itu melihat ada sebuah jendela yang terbuka. Kemudian si syekh tadi itu masuk dari pintu belakang, dari jendela yang terbuka tadi itu. Masuk ke dalam rumah, mengetuk kamar daripada si hakim. Kemudian si hakim bangun dan mengatakan kepada si penjaga, wahai penjaga, bukankah saya sudah pesan sama kamu agar supaya tidak membukakan kepada siapapun, agar supaya saya bisa istirahat? Iya, cuma ini bukan masuk dari pintu depan, tapi masuk dari pintu belakang. Kemudian si syekh mengatakan kepada si hakim, wahai hakim, apakah Anda enak tidur padahal ada orang yang sedang punya perkara, padahal ada orang yang sedang dizalimi oleh musuhnya? Kemudian si hakim tadi itu curiga. Kenapa? Karena ini orang yang sudah tua, si syekh tadi itu datang ke rumahnya 3 hari berturut-turut di waktu istirahatnya. Akhirnya si hakim tadi itu berfirasat, ini adalah bukan manusia, ini bukan orang biasa ini. Siapa Anda? A'aduwallah, katanya. Siapa Anda sesungguhnya? Apakah Anda adalah musuhnya Allah? Yang dimaksud adalah iblis. Kata si iblis, iya, saya adalah iblis, katanya. Saya memang sengaja datang di setiap waktu tidurmu agar supaya kamu marah kepada saya, agar supaya kamu gagal melaksanakan tugas daripada nabimu. Tapi si hakim tadi itu berhasil untuk menahan amarahnya dan tidak marah terhadap apa yang diganggu oleh itu iblis. Hadirin Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kegigihan dan keberhasilan daripada pemuda tersebut, Nabiullah Ilyasa
kemudian menamai kepada pemuda tersebut dengan Dzulkifli, orang yang sanggup melaksanakan daripada tugas-tugas yang dilakukan, yang ditugaskan oleh Nabiullah Ilyasa. Hadirin Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-Nya yang bersabar berjalan di atasnya, di atas syariat-Nya, diangkat derajatnya sehingga disejajarkan dengan nabi-nabi yang lain. Wadhkur Isma'ila wal yasa'a wa dzulkifli wa kullu minal akhyar. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkur, khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai afdhalul khalqi, wahai yang paling baik daripada makhluknya Allah, sebutkan, ceritakan daripada kisahnya Nabi Ismail, ceritakan daripada kisahnya Nabi Idris, dan juga ceritakan daripada kisahnya Nabiullah Ilyasa kepada umatmu, sampaikan kepada mereka agar supaya kamu dan mereka bisa belajar daripada kisah tersebut, sehingga kamu dan mereka bisa mengikuti daripada jalan orang-orang yang terdahulu, jalan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabarnya mereka ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hambanya yang bersabar untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan melaksanakan daripada tugas-tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.